Tes tes tes. Oke, halo guys, balik lagi channel gua. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi nih nonton anime yang berjudul Daemon episode ke apa nih? Episode ke-5 dan ke-6 gitu. Jadi ada 2 episode karena minggu sebelumnya gua enggak nonton, jadi gua pengen nonton episode 5 sekarang gitu. Jadi untuk cerita episode 4 kalau enggak salah ya, inget gua itu si teman kerjanya daripada MC siapa nama MC-nya gue lupa anjir. Sumpah, mungkin karena per minggu kali ya ada banyak banget anime yang gue tonton, jadi nama-nama karakter itu gue lupa anjir. Berapa aja nanti diingetin lagi ya. Mantan pacarnya MC pun gue juga lupa. Pokoknya ada yang anak kecil, MC sama pacarnya itu. Terus temennya itu yang ternyata dia itu ngehode gitu lah. Jadi dia itu kerja malam di suatu kayak kafe, dan akhirnya dia itu berperan kayak maid dan cewek kayak gitu. Dan itu ada untuk kayak melepas stres dimana kayak dia tuh merasa bahwa diri dia tuh menjadi orang lain, dan itu cukup kasihan juga sih. Maksud gue memang itu sebagai kayak pelarian dia lah kayak gitu. Nah tuh setelahnya itu kalau nggak salah yang cerita keduanya apa ya waktu itu, oh ya yang ke kolam renang ya bareng-bareng, dan akhirnya sepertinya kita dilihatkan siluet daripada kayaknya nih ya ayah daripada si bocilnya itu, yang anak kecilnya itu, gue lupa nama siapa ya. Itsuka deh kalau nggak salah, Itsuka gitu. Itu ayah daripada si Itsuka gitu. Dan itu kayak nanti bakal muncul lagi atau kayak gimana, gue penasaran banget lah. Berapa aja maksud gue cerita tentang ayahnya atau gimana itu dia ceritain dalam satu season ini gitu. Oke, langsung aja kita mulai untuk episode kelimanya dulu. Oke, episode kelima kita mulai saja. 1, 2, 3. Oh. Gue suka banget sumpah kayak ada apa ya, aksen-aksennya gitu loh. Jadi kayak lucu banget. Aksen-aksen Kyoto kayaknya ya. Oh ya. Yeah. Agak kemana ya? Coba lagu opening itu kayak bikin tenang gitu loh. Cocok banget sama Daemon yang kayak membuat hati tenang gitu loh. Emang juga anime soul ya. Episode 5 arwah leluhur. Itsuka. Oh, ini sih yang ini. Siapa namanya? Gue lupa deh. Siapa nama yang ceweknya ini ya? Mitsuru. Oke. Okay. Jadi kayak dia tuh mengagumi Nagumo kayaknya. Atau mungkin nanti dia bakal jadi kayak Shinchan segitiga kah? Mungkin antara si Nagumo sama mama mantannya sama si Mitsuru. Oh, ketemu nih. Penasaran gue nih. Ini bakal ketemu nih kayaknya.
Kanako ya, namanya Kanako nama mantannya. Aduh, sumpah gue lupa banget tadi sumpah nama karakternya. Mitsuru Horikawa. Ryukso. Oh, dia ingat. Oke, Tomodachi. Ya, dia ngerti. Itsuka ngerti. Itsuka ngerti kayaknya. Dia ngerti kayak kayak wah, ada bisa jadi perang nih, anjir. Iya. Kalau soalnya si si Mitsuru itu kayak kelihatan banget ya, itu kayak apa ya? Kayak mengagumi si Nagomu. Ya, suka, oh my god, mukanya. Situasi ini. Orang suka Nagomu, mantan Nagomu. Gitu dia, itu dia. Siapa nih? Tapi jujur aja, kalau disuruh milih ya. Terakhir makan. Oh. Ya, bener. Bagus kabat kayak kayak ada aksennya gitu loh. Jadi di sini tuh kayak karakter itu penuh akan aksen-aksen gitu dan kayak menarik gitu loh dengernya, enak gitu. Kalau si Kanoko kayak masih di Tokyo bahasa-bahasa Jepang yang biasa. Kalau yang lain itu orang aslinya itu kayak benar-benar pakai aksen dan mood gitu, oke sih. Berapa di Indonesia juga kayak gitu kan? Ada gitu anime atau sejarah. Aduh, Itsuka, Kasadori ini dia. Aduh, jadi kayak dia tuh kayak lebih apa? Iya itu dia. Kenapa dia membuat pekel untuk Nagumo? Ya. Ah, oh, langsung dialihin. Itsuka best. Ayo gambar Itsuka, jangan sampai ketahuan ke-reveal kalau dia tuh mantannya. Ya, misalnya udah curiga. Ya, ya. Aduh, hajur. Ya. 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 Disinggung mulu, hajur. Tipe pendengar. Ya, acara mereka saling kayak mereka tuh secara tidak sadar saling bersaing gitu loh. Oh, sama-sama Suki. Ya, yeah. Suka, oh my god, lucu banget. Itu di posisi yang kayak, gue ngerti ini, lu bisa, enggak. Lucu banget aja. Fuck. Malah nasib sama nih, gue yakin nih buruk ya. Sama orang yang ditunggu menghilang.
Ya. Cukup beruntung. Oh, ini kayak ayahnya nih feeling gua. Orang yang ditunggu datang perlahan. Nah, ayahnya nih gua yakin. Ya, kayaknya yang ini apa tuh namanya? Ayahnya kayaknya. Diikat tuh maksudnya apa deh maksudnya? Diikat dibawa pulang terus berdoa itu gua enggak ngerti sih. Oh, ramal tadi diberikan kepada kuil. Kasih majinja. Dewa makanan manis. Banyak kudapan. Ya dewa makanan manis pun ada dewanya gitu ya. Ramuan untuk hidup abadi. Oh. Kaso Jinja. Yasida Jinja. Sete Bunsan. Bunsai. Festival Setsubun. Buseh. Oh. Oh itu mayahnya. Dia takut. Jadi trauma. Bisa meninggalkan trauma psikologi saya. Ya. Yeah. Malah akur persahabatan antara orang yang kayak menurut gue dua sama-sama suka Nagomu kayaknya. Ngerti Nagomu ya. Aman aja. Ya jadi kayak kayak inilah kayak rival tapi ya nggak berantem gitu rivalnya. Jadi orang dewasa seperti mereka. Oh, Itsuka. Itsuka-chan. Yeah. Oh, dia udah tahu ya. Ya. Ya, udah tahu dia. Ya. Ya, udah tahu dia ternyata. Dia bilang ya itu kayak oh, ini gue itu sebetulnya suka. Ya, dia tahu juga. Ya. Karena mereka itu kayak sebenarnya rival, mereka itu kayak saling jadi kayak ya, biasa cewek lah begitu di mana ditampang itu kayak kelihatan damai, tapi sebenarnya dalam diri mereka itu kayak mereka itu saling bersaing gitu lucu katanya. Dari suka tak langsung rasanya what the hell is this. Ya. Ya itulah cewek cuy. Jadi mereka itu saling bersaing tapi gak lewat depan. Jadi mereka itu kayak saling mengsarkas gitu loh. Saling deket-deket tapi sebenarnya. Karena ada dua orang yang suka sama lu gitu. Kalau lu gak hidup panjang bisa selesai anjir. Mungkin ya gue gak tahu ya. Oh ini kayaknya kakeknya ya.
Cici. Biksu. Oh, jadi festival kayaknya. Itu kebalik baju, eh. Ya, bingung juga sih. Tapi emang si MC-nya si sama dia semangat gitu. Dan oh, deh, naik lagi. Buseh. Bacang. Kakek nenek nenek stylish gini. Ornamen bunga ini cantik cantik. Oh, ini apa tuh? Aduh, gue lupa nama animenya. Nama karakternya juga. Hanya pulang sekali. Pergi sama Asia. Tapi tuh anaknya ya, anaknya kayak kelihatan udah agak tua gitu anjir. Berarti neneknya tuh umurnya sekarang udah berapa anjir? Ya, akan diketahui. Ya, tadi udah tahu. Ini kan ya, jeruk lagi. Ya, emang selalu jeruk-jeruk gitu ya, jeruk. Oh, nenek. Oh, ini kayak resep baru kayaknya. Apa gimana? Apa kue baru apa gimana? Oh, jadi itu dia itu ini. Ya karena kan dia baru sama kakeknya kan yang ngebuat tokonya. Nyuruh menilai isian kacang. Dan mungkin resep juga dari dia juga mungkin. Marah pada nenek tapi masih mempercayainya. Kedekatan memang seperti itu. Ya kadang-kadang emang di mana lu itu kayak berasa dekat sama orang tua lu tapi akhir sampai sampai momen di mana lu itu kayak bisa marahin orang tua lu tapi bukan dalam konteks kesal atau kayak gimana. Karena ya lagi dilatih. Sama kayak waktu dulu ternyata. Teringat akan masa lalu.
Kesiangan. Masih dilatih terus ya di tempat terus yang sini. Oh, di Kena Satamasya. Oh, jadi kayak sekalian promosi juga ya? Terus mengingat ya. Meskipun dia pergi kemanapun, tapi ya emang dari awal dia selalu di sini, apa sih diingat lah. Kayu doa. Oh, itu anaknya tuh kayaknya. Itu adeknya itu. Kita berkat dari dewa. Menulis kayu doa. Bisnis selalu jaya. Oh, itu mereka itu peduli gitu loh. Cepat ada tulisannya. Bukit kembali ke surga. Oh, ini maksudnya kenapa ada arwah leluhur judulnya ya. Jadi gue sukanya dia itu kayak mengangkat kepercayaan lokal gitu loh. Tentang kuil, tentang ini. Dan dicampur juga dengan yang tadi tentang bisnis. Terus akhirnya diberikan lagi karakter kepada si neneknya. Oh, dia pengen panjang umur. Oh my God. Ya kayak ngelihat kakeknya ya. Itu kan bilang arwah leluhur kan. Ya mungkin arwahnya kakeknya tadi muncul. Ini gue suka sih kayak anime kayak membawa apa tradisi lokal kayak gini. Oh, habis. Wah, emang nenangin banget asli nonton Diamond, bener-bener kayak apa ya, emang bukan menghangatkan hati sih, kayak menenangkan jatuhnya. Menenangkan dan kayak mengkalemkan hati gitu. Ibi nonaka urore sora atachi o yasashiku isubi konde kureru seso wa sukataro yume wo mitai arata no hikaze doku yume wo akirame nai ahata hitotsu no kanera yume yakusoku wo kawashita kono te wa hanasarai de anata o matteru haka yakusoku to naka ものを包み込んで。Bagus, kau banget lagu endingnya Demon.
Tertasnya kau kalah. Kedua. Habis ya? Reviewnya? Oh enggak. Oh, belum habis tuh. Ada dikit. Kompetisi olahraga. Oh, festival olahraga buat si Itsuka. Oh, dia di opening, di ending. Oh, siapa nih? Oh, siapa ini? Siapa ini? Oh, ibunya kah? Oke. Ya, itu ada ya untuk episode kelima daripada Diamond. Ini bagus banget episode-nya, di mana episode pertama dibuka dengan hal-hal yang kita tunggu, dan di mana itu adalah kayak semacam rivalitas di antara Mitsuru dan Kanoko, di mana mereka itu, Kanoko namanya ya? Di mana mereka itu kayak saling rival, tapi dibuka mereka itu kayak mereka itu kayak baik-baik aja gitu. Dan Itsuka kayak mikir kayak ah, gue mungkin bakal jadi kayak mereka, di mana meskipun mereka kayak ngerti punya tujuan lain, tapi dia itu tetap baik gitu, tetap akrab satu sama lain. Akhirnya sampai dia dipukul oleh reality, di mana dia nanya ke si Mitsuru, di mana oh, meskipun dia itu mantan daripada Nagomu, tapi dia itu apa tuh namanya, masih itu bisa jadi teman doang kan, gini gini gini. Meskipun si Itsuka kayak langsung pas dia nanya lagi ke si Kanoko, oh dia sepertinya suka sama Nagobu, tapi ya dia masih anak SMA kan, dia kita lihat lah tuh, dia tuh seperti adikku yang masih cinta monyet gitu. Jadi kayak saling mengsarkas gitu loh, aduh anjir. Jadi kayak mereka itu sama-sama suka Nagomu, tapi akhirnya saling rival juga, tapi di muka mereka itu di depan-depan masing-masing itu kayak saling baik gitu. Jadi kayak itulah cewek gitu kan. Gitu, dan Itsuka akhirnya sadar itu gitu. Aduh, lucu banget sumpah itu tadi. Ya, pas awal-awal itu lucu banget. So, ya, setelahnya tadi si neneknya ya, di mana itu sepertinya benar-benar kayak awesome banget, di mana neneknya itu ya memang kayak tipikal nenek-nenek gaul ya, dia tuh pengen pergi kemana-mana karena memang sejak awal dia berkarir dia tuh ya cuma bisa yang namanya ngurus apa tuh namanya tokonya doang gitu, sampai kira dia diturunin kepada si anaknya, dan ya tokonya itu sama dia, dari si si neneknya itu ya harus dia maunya pengen pergi kemana-mana lah kayak gitu. Dan ditambah tadi ada tujuan lain, yaitu ingin melihat si Nagomu itu tumbuh dewasa gitu, mungkin sampai dia nikah atau kayak gimana gitu. Itu kayak bener-bener kayak ini tuh kayak potongan kehidupan banget sih, maksudnya kayak soul banget gitu, tapi bener-bener kayak dapat banget gitu, kayak lu bisa kayak ngelihat apa tuh namanya kehidupan-kehidupan di sekitar lu yang memang sebenarnya mirip kayak begini gitu, dimana ada apa ya kayak gitulah pokoknya. Nah, terus di mana tadi yang gue suka di sini adalah dia itu memasukkan banyak banget kayak apa tuh budaya lokal, di mana kayak tadi tentang kuil terus dijelasin lagi di mana kayak gitu kan, di mana kita orang yang nggak pernah ngerti tentang kayak gitu dijelasin tuh, jadi kayak apa ya, kayak oh ternyata begini toh kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada, gue tuh berharap kayak misalkan ada lagi yang kayak begitu di mana di Indonesia gitu, misalkan khususnya animasi atau cerita atau film di mana ya mereka membawa budaya lokal, ada sih, tapi kebanyakan nggak kayak begini, di mana budaya lokal itu dianggap positif gitu. Soalnya kebanyakan budaya lokal itu ya jauh-jauh palingan untuk horor atau untuk apa gitu kan, maksud gua mayoritas ya, bukan gak semuanya, tapi ya maksud gua pengen ngelihat yang di mana mereka itu kayak mengangkat budaya lokal kayak gitu loh. Kan khususnya kayak orang-orang kayak misalnya di Jawa atau di daerah-daerah pulau-pulau lain itu banyak cuy, maksudnya banyak banget gitu loh. Dan apa tuh lu bisa nge-explore itu semua gitu. Indonesia tuh kaya banget, cuma tinggal kita tuh nggak tahu cara untuk inilah cara untuk membuat semua kekayaan ini tuh kita bisa olah, itu belum bisa, kita belum punya pengetahuan yang cukup besar untuk itu gitu. Tapi sebenarnya bisa sih, tapi ya itulah ya. Ya, kita langsung aja mulai untuk episode ke-6-nya gitu. Ntar ini biasa langsung masuk ke episode 6. Nah, ini dia. Kita masuk untuk episode 6. Kita mulai saja. 1, 2, 3. Oh, ya, tadi kan dia pengen yang festival olahraga kan. Dan kayaknya si anak daripada si... si ibunya. Feeling gue ya. Ibu daripada si... siapa tuh namanya? Itsuka kayak bakal datang kayaknya.
Maeda no Obachan. Program apa? Oh, festival olahraga, kompetisi olahraga. Ini tuh wilayah, tuh gua pikir festival olahraga buat ini apa tuh buat sekolah anjir. Kalau kan Itsuka kan, ini tuh festival wilayah gitu loh. Jadi kayak perlombaan antar RT lah istilahnya, antar wilayah gitu. Kan ada tuh biasanya kan. Nah maksud gak gini gitu loh. Maksud gue jarang banget kayak di anime tuh ngelihat kompetisi wilayah. Jadi ya, mana itu kayak kita kayak kompetisi RT gitu loh. Maksud gue kayak lucu gitu loh. Bener-bener soal banget anjir. Membawa kayak apa ya, local pride banget gitu loh. Ini siapa ya nih cewek kacamata ini, sumpah deh. Oh ya ta 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 Tsukimi. Kaca. Tahun lalu pegang ke paman terkiril karena lari, ya kasihan. Jangan terlalu bola, jangan terlalu. Dia terlalu lagi aku ingin bersuai Waisat aja. Wasiat, Waisat, wasiat. Ya, tapi dia kayak sibuk kerja gitu loh. Keluarga ikut serta melawan tetangga. Melawan tetangga. Aku tidak ikut serta karena kepekerjaan. Ikut serta dalam lomba bersama orang Rokusyo. Lomba lari bersama teman. Tapi ya dia ya ayahnya itu loh. Sendiri doang jadinya dia kesannya. Tapi ada Nagomu please. Ada Nagomu. Tapi malah dia ikut kan. Karena ada Nagomu santuy aja. Iya ada Nagomu. Ini kan sebelumnya kan dia sendiri kan karena wah seluruh keluarganya oke okay, gitu gitu. Ya ada tuan Nagomu kan. Iya ada Nagomu santai aja jadi. Udah mau juga Isika ya. Lomba lari jelas ya. Kelas 5 SD. Lomba lari istimewa campur. Orang tua dan anak. Ya dia lupa. Astaga, dah gue buajur. Ya, wah, mana inilah kenapa orang itu suka mana Nagomu tuh dua cewek itu karena Nagomu karena ini dia tuh baik, cuy. Dia tuh ngertiin orang baik.
makanya jadi apa tuh namanya, itu disukai nama yang dua cewek itu peduli gitu loh, meskipun kayak dia tuh ya apa tuh kayak kesannya jadi kayak main-main doang gitu. Makanya asal kenapa gue suka Tina Gomu sebagai MC di sini kan, dia tuh kayak lepas banget karakternya kayak kanak-kanakan, tapi dia tuh peduli gitu loh, cocok gitu untuk bisa kayak apa ya sama si Itsuka yang serius. Lomba 50 meter sprint kayaknya ya, anak SD, ya enggak? Oh ini kayak di ending itu, yang bocah-bocah yang di ending. Oh ikut. Oh rival kah? Noi. Keluargaku, maksudnya dikira ayah sama ibunya yang aslinya ya, keluargaku dikira nggak menonton. Oh langsung, ya, go Itsuka, gambare, disemangatin itu loh, bang. Iya bang, itulah the bestnya Nagumo, cuy, gue suka sebenarnya gue masih dah. Wah oh, menang, yes ya. Dikira ayah ya. Semoga sih kawan ini interaksi awesome ini. Tapi kayak masih sendiri gitu loh, masih kayak pemalu gitu sih Itsuka. Lu masih muda, cuy. Lu masih muda. Ya, enggak ada. Enggak diliatin. Sedih set aja. Tapi kayaknya masih muda cuy, jadi ya pasti menang lah. Oh teman satu ininya, kayak satu angkatan temennya dia lah. Aduh, sumpah gue kayak apa ya, ada gitu pengen yang kayak begini juga gitu di wilayah-wilayah kita. Tapi ada ya kayaknya ya. Tapi kayak jarang gitu loh, mungkin karena orang terlalu sibuk gitu loh. Dulu ada loh sebenarnya daerah gue kayak lomba bulu tangkis, lomba bola voli. Terus dulu itu kayak ada lomba kayak apa gitu 17-an. Sekarang karena COVID gitu kan, nggak ada lagi yang kayak begini gitu. Berapa ya seenggaknya kita kembali normal lagi lah ya. Wah, kesel kakek orang tua. Ya, baru pemanasan udah kena pinggang. Hah? Ya. Ah, pasti Itsuka nih. Jadi dia pikir si bapaknya sama si Nagomu tadi kan awalnya rencana awal. Itsuka sama Hagi. Ah, Itsuka, oh my god. Ah. Oh. Ya. Ah. Karena begah jadinya ya. Nah, jadi kenyangan. Wah, ayah dan anak ya. Menang dong. Penghargaan ayah dan anak terbaik, paling kompak. Ya. Yeah. Tapi seneng. Coba gue suka banget sebenernya kayak wholesome seperti ini namanya healing. Oh ini ibunya ya.
ya ini ibunya nih kayaknya feeling gue. Oh, Rixi tahu. Ya kan, ibunya Itsuka. Jadi kayak mereka cerai sih feeling gue. Jadi kayak cerai terus akhirnya si Itsuka itu dibawa sama ayahnya. Tapi kenapa ibunya nggak minta buat? Bingung gue anjir. Maksud gue biasa kan anak cewek itu pasti harus sama ibunya kan. Tapi maksud gue kenapa ditinggal sama ayahnya gitu? Alasannya itu loh sebenarnya gue bingung. Maksudnya kan seorang ibu di mana dia itu punya anak perempuan. Harusnya kan dia apa tuh namanya? Oh. Jadi dia tadi datang tapi pulang lagi. Tapi dia gak, pada nggak ngasih tahu Itsuka kan? Dan dia bilang tadi pengen bawa balik pengen ngebawa Itsuka gitu. Maksud gua kenapa sekarang gitu? Maksud gua kenapa nggak pas waktu? Gua nggak tahu ya apakah dia cerai atau ditinggal sama si bapaknya itu, suaminya khususnya, suami Itsuka, bapaknya Itsuka. Ya mereka kayak kepikiran nih kayaknya mereka gak bisa tidur kepikiran jadi gak bisa tidur. Maksudnya mereka pada kayak berasa kayak nungguin gitu loh, nungguin orangnya datang kayak si ibunya. Nah kan datang. Oke okay. Yukihira Shinri Kanohaha. Oke okay. Nagumo desu. Iya iya bener lah. Oh Salim mencari tahu tentang ya pisah rumah selama 5 tahun. Oh karena tinggal di Prancis bersama orang tuaku. Bencana sebelum hidup baruku stabil memberikan putriku di. Oh oke okay, itu alasannya oke okay. Jadi pisah rumah. Kami pisah rumah sebelum Itsuka dewasa. Tamiki itu sedikit gila kerja. Oh, off itu oke. Okay. Terus kayak berhubungan dengannya. Oh, jadi dia ke Perancis, cuy. Oh, dia pakai nyewa penyelidik, gila. Malah makin menjaganya dengan baik. Ya. Jadi sebenarnya kalau menurut gue sih balik lagi ke Itsukanya ya, soalnya apa ya? Gue juga bingung juga sih. Soalnya maksud gue adalah kenapa lu ninggalin Itsuka sama ayahnya gitu maksud gue. Tapi emang tapi nggak mungkin lah maksud gua, nggak mungkin banget. Iya benar sih maksud gua, dia nggak mungkin kan, dia kan dia harus pergi ke Italia. Maksud gua anjir lah, maksud gua bingung gak sih gua. Nanti gua bahas deh di ending. Tapi kayak ya gua jelas lah, gua ngerti lah alasannya. Tapi ya iya, jadi kayak ngebahas siapa nih orang ninggalin gitu kan. Jadi kayak si ayahnya itu kayaknya orangnya itu workaholic gitu loh. Workaholic.
dirasa sangat manis. Ya hanya orang yang sangat manja. Oh, jadi yang ngurus itu si ayahnya. Fakta dan impianku semakin melebar. Oh, dia pernah ngajak. Oh, dia pernah ini. Oke. Okay. Wow, dia tuh pernah ngajak Itsuka, pernah ngajak Itsuka, tapi Itsuka nggak mau. Iya, itu dia. Ya, itu dia yang tadi gue pertanyakan kan, tapi dari alasannya sepertinya oke okay lah. Ya jelas sih. Ya, jadi kayak direlain gitu loh. Aduh, sedih aja. Oh my God. Di hatinya tahu kepada siapa dia bisa bermanja-manja. Ya, kepada ibunya ya, ibu atau ayahnya sebenarnya. Tapi kayak ya maksudnya orang tua kandungnya gitu loh. Jadi kayak dia tuh kayak berasa berasa tuh harus kuat gitu sih Itsuka itu. Dan akhirnya dia berpikir kayak dia tuh harus manja itu ke siapa gitu dia tahu. Oh, dia tahu kah? Oh, ini bakal dipertemukan kali ini ya? Mungkin ya, bakal dipertemukan kah? Nah, iya, benar. Langsung tahu. Masih dipeluk. Yes. Ya, memang seperti itulah emang harusnya ya. Maksud gua apa ya? Nanti gue bahas di ending nih tentang masalah ini. Ini cukup serius loh ternyata bahasannya karena ini berhubungan dengan si Itsuka ya, emang dari awal kita cukup penasaran lah. Tanggal bulan. Oh, dia benar-benar tahu tentang kue ya. Kimidango. Bulan untuk Kansai dibentuk seperti bentuk talas. Bentuk talas. Oh. Oh, udah tahu banget ya. Iya. Yeah. Ya, dia baru tahu kan soalnya kan emang oh, ayah mengajariku. Oh, ayahnya itu tadi suka kue tuh juga. What? Ayahnya dengar? Oh, berarti emang bener yang di ending. Dimana ayahnya itu bilang kalau misalkan dia itu tahu daripada apa tuh namanya? Orang dari Rokusho. Oh, enggak deh, kan emang emang makanya itu ninggalin si ini dari sisi di sini kan. Oke. Gue pikir dia ketemu sama Nagomu. So di endingnya itu kan ada Nagomu nyanyi bareng sama mungkin tuh ayahnya gitu kan. Jadi gue penasaran aja gitu. Itu emang dia kan sama Rakusho sama di sini. Jadi dia tahu jelas tahu lah ayahnya. Ya maksud dia kayak kembali lagi gitu loh ke tempat yang seharusnya kesannya gitu kan. Kayak nyinggung-nyinggung banget umur aja. Hati serasa hampa, apa seperti ini rasanya?
Udah mulai kayak terdevelop nih kayak perasaan dimana kayak mau ditinggal itu kayak gini, perpisahan itu selalu kayak tiba-tiba kayak di depan mata itu kayak gini. Oh, udah balik lagi ya. Kenapa? Yeah. Oh, ngobrol banyak ya. Oh, dia ngobrolin sesuatu apa nih? Apain dia? Oh, oke. Okay. Aduh, ini episode serius banget, sumpah ini sedih anjir. Ini cerita serius banget nih. Suka tempat ini. Ya, yang dia singgung sebelumnya ya. Sedih anjir, fuck. Ke Ibu Itska. Tanggung jawabnya besar sekali. Aduh, sumpah gue kayak tak gue gak nyesel sumpah gue nonton Diamond asli dah. Ini kayak apa ya, kayak kayak bukan cuma menenangkan tapi kayak apa ya, kayak bahasanya itu kayak apa ya, ini loh maksud gue, kayak gue butuhkan gitu loh anime yang dimana kayak bisa kayak menghealing sih jatuhnya ya, healing banget gitu loh. Nasiku hisumi konteku leru suketa no yume wo mita yume wo akirame nai ke atas. Oh, ini kayak gue yakin ini maksudnya gue endingnya itu mungkin episode mungkin besok, episode besok nih yang kacamata nih, besok nih ya, episode besok atau episode besoknya lagi mungkin yang ini nih, di arc-nya Kanoko mungkin. Sekarang episode berapa? Episode 6. 6 apa 5? Tadi 7, 8. Nah, mungkin ini 9 nih. Tapi enggak kasih. Tadi ada yang ngobrol tuh, ada ngobrol. Tapi ada baju baru tuh. Biasanya 9 nih. Ini 10. Ini 10. Nah, ini 11. Nah, ini 12. Mungkin aja ya, tapi gue kurang tahu sih. Soalnya tadi kan adegan plot apa gambar-gambarnya kayak persis banget gitu loh. Nah, kan bener? Nah, kan bener? Wah, kampeki. Ya, MC-nya tetap diiniin. Oke. Bener kan tadi gue bilang, jadi yang apa tuh namanya yang... seperti yang di lagu endingnya tadi kayaknya. Ya, itu ya untuk episode 5 dan 6. Oke, ya itu tadi ya untuk episode ke berapa tadi? Episode ke 5 dan 6. Episode ke 6 ya, khususnya daripada Diamond. Benar-benar apa tuh namanya? Episode ini tuh kayak sedih banget lah, di mana Itsuka itu bentar gua. Oke, Itsuka itu jadi di posisi di mana si Itsuka itu bertemu sama ibunya. Ibunya yang misalnya pergi ke luar negeri gitu kan. Yang dimana ini tuh lebih kepada apa ya, broken home mungkin atau apalah, dimana Itsuka itu masih bocah gitu kan. Maksud gue dia masih bocil pas ditinggal sama ibunya gitu. Jadi kita mulai dari ini lah. Kita mulai daripada awal dimana si Itsuka itu Itsuka, keluarga mereka itu terbentuk gitu kan. Tadi dibilang dicita gimana nih pertemuan antara sama ayahnya Itsuka kayak gimana gitu kan. Nagumo kan tadi bilang, pokoknya tadi ada dengan Nagumo gitu lah, gue lupa.
dia nanya kan. Nah terus akhirnya dia bilang dia tuh mudah bergaul tapi nggak bisa diandalkan kayak gitu. Jadi biasanya sering kayak gitu kan, dimana pas lagi pacaran dia kayak manis-manis gitu, tapi ternyata pas sudah kerja atau pas sudah berumah tangga dia kira malah kayak manja-manja doang gitu. Jadi kayak males gitu loh. Itu kayak memukul MC banget ya. Jadi MC itu kayak punya tipikal yang kayak begitu gitu loh. Entah kenapa gitu kan, ramah, baik, tapi juga gak bisa diandalkan gitu. Tapi kan jelas kalau MC kan dia masih apa ya, masih dalam fase apa ya, mencoba lah kayak gitu. Maksud gua ya kayak gitulah. Dan kira tadi si istrinya tadi itu apa tuh nama si istrinya, si ibunya Itsuka tadi kan akhirnya ngebantuin lah pekerjaan dari si ayahnya, ngebantuin finansial keluarga lah. Makanya emang karena dia suka kerja gitu kan, makanya dia pengen ngebantuin lah si istrinya sedikit kayak gitu. Tapi akhirnya karena dia bilang tadi pokoknya kayak fakta dan impian akhirnya berbeda gitu. Maksudnya fakta dan impian itu adalah impian dia tuh mungkin bakal ngebantuin ekonomi keluarga gitu kan, tapi nyatanya memang karena mungkin situasinya memang lagi berat atau kayak gimana, dan akhirnya ya dia memutuskan untuk pindah lah kayak gitu, memutuskan untuk pisah lah, pisah rumah gitu kan. Dan akhirnya dia pengen ngajak Itsuka awalnya. Jadi awalnya kan tadi gue bilang kan, dimana gue pikir si apa tuh namanya si ibunya itu, kenapa lu apa tuh ninggalin si Itsuka gitu kan, maksud gue padahal itu ibunya gitu, kenapa padahal seorang ibu tuh harusnya anaknya perempuan kan, maksud gue kalau anaknya laki-laki, mungkin ada perempuan laki-laki, laki-laki ikut ayahnya, perempuan ikut ibunya gitu. Maksud gue logik aja lah, maksud gue kenapa lu gak ngajak, kenapa malah tinggal ke ayahnya gitu. Dan ternyata alasannya adalah si Itsuka itu gak mau, dimana dia itu ngomong, dimana kata-katanya itu sama halnya kayak kata-kata Itsuka yang sekarang gitu. Maksud gue nyelkit tapi sakit gitu loh, dimana apa tuh namanya, yang menemani ibu itu bukan aku tapi pekerjaan. Itu tuh pukulan besar banget kepada si ibunya, sampai akhirnya dia takut kan untuk ketemu sama Itsuka lagi, karena dia tuh kayak merelakan ibunya gitu loh. Maksud gue kayak dia tuh gak pengen ikut sama ibunya. Dan kira dari itu dari mana itunya, apa tuh kata-kata Itsuka itu dari muncul dari mana, di mana dia tuh kayak bilang ke ibunya yang menemani ibu itu bukan aku tapi pekerjaan. Itu gue masih belum tahu ya maksudnya Itsuka itu apa, karena Itsuka itu disitu masih bocah. Tapi menurut gue dari yang apa yang gue tangkap nih ya, ibu itu kan selalu kerja kan, maksudnya selalu kerja membantu keluarga lah. Dan akhirnya yang membesarkan si Itsuka itu adalah si ayahnya tadi gitu kan. Si ayahnya kan seorang musisi, pasti lebih lenggang kan, maksud gue waktunya dia gitu untuk manggung gitu maksud gue. Dan akhirnya yang kerja secara tetap mungkin si istrinya gitu. Mungkin aja gue kurang tahu lah tentang masa lalunya Itsuka sama keluarganya Itsuka lah, Yukihira gitu Yukihira. Tapi jelas mungkin karena capek juga gitu kan. Mungkin dari kira ya hasilnya di mana ya, tadi dia mungkin jarang berinteraksi dengan dengan Itsuka gitu kan. Gue jangan berinteraksi jatuhnya ya, jarang apa ya, kurang deket lah. Jadi kayak ayah sama inilah, ayah sama ibu gitu loh, dimana lu lebih dekat ke ibu yang selalu care sama lu dibandingkan ke ayah. Atau mungkin kalau memang lu cewek, lu lebih care sama ayah dibandingkan ke ibu. Pasti biasanya beda lah, dimana anak perempuan itu pasti lebih care ke ayah lah dibandingkan ke ibu. Gua gak ngerti ya, tapi emang seperti itu kebanyakan. Makanya mungkin dia emang ngeliat ibu itu jadi kayak sering kerja, dan akhirnya ya udah dia bilang yaudah bye-bye gitu. Dia bilang bye-bye gitu, gak apa-apa gitu. Sehingga ya akhirnya bisa rumah kan, dia pergi ke Italia gitu. Orang tempat yang pengen dia tuju itu tuh lumayan jauh. Maksudnya itu adalah balik ke tempat orang tuanya, aka pisah rumah gitu. Tapi dia ngomong ke Itsuka itu kan gak mungkin pisah rumah dong. Ngomong sama anak kecil kok ngomong pisah rumah itu parah banget. Tapi akhirnya dia bilang kan ya tempat tujuannya dia, udah mau ikut gak Itsuka gitu. Bilang ya udah, dia gak mau, menolak. Tapi akhirnya dia bilang bye-bye, jadi kayak perpisahan lah gitu. Makanya itu yang membuat dia tuh takut sebenarnya, ngebuat dia tuh takut untuk ketemu sama Itsuka, di ibunya Itsuka ini. Nah, untuk jadi ini tuh jatuhnya itu seperti kayak broken home, tapi apa ya, broken home-nya itu enggak terlalu sakit, atau bukan terlalu sakit sih, kayak bukan broken home yang kayak kasar gitu, tapi emang kayak mereka itu berpisah karena memang udah enggak cocok. Kayak kesannya itu kayak berpisah baik-baik lah sebenarnya. Jadi tapi mereka itu belum bercerai, jadi mereka itu masih apa ya, mereka itu kayak pisah rumah doang sekarang. Tapi karena si yang bapaknya itu kalau gak salah nih, tapi gue lupa deh, kalau gak salah si bapaknya itu susah dihubungin, makanya proses perceraian itu mungkin belum selesai kali, atau gimana gue kurang tahu. Mungkin apakah atau nanti, tapi gak mungkin sih. Tadi gue mikir gimana mereka masih bisa balik lagi itu sebagai keluarga, tapi kayak enggak sih ya. Mungkin Itsuka bakal besar di rumahnya Nagomu, maksudnya rumah apa tadi nama, di tokonya gitu, maksud gue sebagai penerus nanti. Tapi yang jelas Itsuka itu apa ya, bisa dibilang
kuat juga ya, maksud gue sebagai karakter dimana sebagai anak kecil dimana dia tuh tinggal akhirnya di apa tuh, di tempat yang dia menerima dia, gak bisa ngomongnya, maksud gue kayak dia tuh diterima di tempat yang apa tuh namanya, nama tokonya gue lupa cir, nama tokonya itu di tempat tempatnya sekarang, dan akhirnya ya dia merasa nyaman lah di situ, dan akhirnya ya meskipun dia kayak kesannya kayak seperti nggak manja kan seperti yang dibilang sama si MC, tapi sebenarnya dia tuh pengen manja-manja karena apa tuh tempat yang akhirnya dia pilih, maksudnya itu maksud daripada kata-kata yang kata Nagum tadi, tempat untuk bermanja-manja itu maksudnya tempat untuk yang bisa dia percayai lah kayak gitu, dan Isuka memilih tempatnya si Nagumo itu, tokonya ini, toko mereka itu gitu, karena mereka itu menganggap si Isuka itu sebagai keluarga kayak gitu. Jadi apa tuh namanya, ya ibunya gak bisa ngapa-ngapain, maksud gue kayak apa tuh namanya, meskipun ibunya pengen bawa Isuka balik gitu kan, ke maksudnya ikut, pengen dia ikut, tapi nyatanya memang Isuka itu pilihan Isuka, ya memang ya sudah kayak gitu. Nah untuk kasusnya ayahnya sendiri, sebenarnya posisinya tuh kayak gini, gue tuh selalu kayak punya perasaan apa ya, perasaan gak enak kalau misalkan apa yang berhubungan sama ayahnya, karena gini, gue yakin banget ayah itu sebenarnya nggak jahat gitu, sama halnya kayak ibunya, ayah sama ibunya itu nggak jahat sebenarnya, tapi mereka itu kayak mungkin memang mereka itu kayak apa ya, pasangan yang nggak siap untuk punya anak gitu loh, ngerti nggak sih, mau dari finansial, mau dari mental atau apa, itu mereka itu kayak belum siap untuk punya pasangan gitu, dan kira pas apa ya, khususnya si ayahnya, di mana ayahnya itu masih pengen ngejar mimpi, gimana pengen jadi musisi atau kayak gimana, gue kurang tahu lah. Tapi di posisi dimana udah berkeluarga, udah punya anak, dan ngurus anak itu kan pasti harus punya kayak apa ya, keuangan yang stabil gitu. Nah makanya harus dibantu sama si ibunya, dan ibunya istrinya gitu, maksudnya si ibunya itu, ibunya suka. Dan ibunya suka kan capek, akhirnya dia mereka pisah. Jadi kayak apa ya, mereka tuh kayak apa ya, nggak bisa menghandle satu sama lain, dan itu pasti karena mental mereka nggak bisa apa tuh namanya, cara bersama itu nggak bisa kayak menutupi satu sama lain gitu kan, atau mungkin karena si ayahnya yang terlalu malas dan manja gitu kan, gue nggak tahu lah, tadi kan dibilang kalau dia tuh manja gitu kan, nggak bisa diandalkan lah kata-kata daripada istrinya, jadi kayak makanya dia pengen pisah sama si suaminya itu, aka ayah daripada si Itsuka itu, karena dia tuh nggak bisa diandalin tuh si suaminya ini gitu, makanya dia pengen pisah rumah karena memang pengen cerai lah itu ya kayak gitu. Jelas itu memang dari kesalahan daripada mereka berdua lah kayak gitu, tapi yang jelas mereka itu sebenarnya baik lah, jadi misal pisahnya itu ya pas pisah masalah apa tuh keluarga ya, budget itu broken home ya, meskipun gak kasar ya, maksudnya broken home itu gak benar-benar kayak sampai ngancurin hubungan mereka secara total, tapi maksudnya hubungan mereka itu kayak apa ya, ya udah kayak mereka itu pisah baik-baik gitu kan, ada yang kayak gitu kan, pisah baik-baik. Dan akhirnya Isuka kira ikut ayahnya, Isuka itu keputusan Isuka, Isuka ikut ayahnya, dan akhirnya ayahnya mungkin tahu di mana Isuka itu tumbuh, dia di posisi di mana dia itu mungkin pengen mengejar karir dia juga, atau pengen mendapatkan penghasilan yang stabil juga, atau mungkin di posisi di mana dia itu nggak punya penghasilan yang stabil, terus duit yang nggak tahu di mana, dan akhirnya dia mikir kayak Isuka itu harus tumbuh dengan baik. Dan akhirnya ya mungkin dia meninggalkan Isuka atau menitipkan Isuka di tempatnya Nagumo, maksudnya tempat keluarga Nagumo itu tuh agar membuat Isuka itu tumbuh dengan besar dengan baik gitu. Dan tapi menurut gue itu cukup apa ya, cukup gak bisa diterima juga, karena maksud gue kalau lu emang sayang sama Isuka, seenggaknya lu kalau ya lu harus menyerah terhadap mimpi lu. Dan makanya tadi gue bilang gitu kan, kalau lu masih terjadi musisi gitu kan, kenapa lu gak kerja di tempat kue itu aja gitu, maksud gue lu dapat penghasilan tetap di situ, dan lu masih bisa membesarkan si siapa tuh nama Isuka dengan baik, dan Isuka masih bisa ketemu sama lu gitu. Berarti artinya si ayahnya ini dia itu masih pengen mengejar mimpi dia sebagai seorang musisi, karena itu hal yang dia suka. Jadi itu berkebalikan dengan Nagumo, ya Nagumo itu selalu pengen kayak challenging di kota Tokyo gitu kan sebagai musisi, tapi akhirnya pas dia dipanggil sama orang tuanya, dia balik lagi ujungnya dan nyerah gitu aja. Jadi tapi dia gak nyerah secara musisi ya, tapi emang lagi istirahat aja gitu. Maksud gue ayahnya si Nagumo itu kayak apakah dia pengen terus mengejar mimpi dia, atau apakah dia pengen mencari apa ya, maksud gue gak ngerti kenapa lu masih tetap pengen berkarir di dunia musik, padahal apa tuh namanya, lu itu cuma kayak pergi ke panggung satu dapat duit, dapat duit kayak gitu loh. Jadi kayak bukan kayak apa ya, kayak si yang Mitsuru itu kan apa ya, dia tuh di online gitu, kenapa gak lu bikin online kayak gitu, maksud gue lu bisa dapat kayak donasi atau kayak gimana dari online gitu, apa mungkin dia gak ngerti gitu kan. Tapi menurut gue kayaknya si ayahnya, kalau dari endingnya ya, kayak si ayahnya si
Itsuka itu kayak seumuran sama si MC sih feeling gue harusnya, karena feeling gue dia itu nggak jauh-jauh lah umurnya, 20-an mungkin, 27, 20-an, 25-an mungkin, nggak tahu juga lah, gue lupa umurnya MC berapa. Kalau dari lagu endingnya ya, dan sepertinya itu bakal muncul di episode 11, soalnya lagu endingnya tadi itu kayak melambangkan banget episode-nya. Nanti kan bener kan, dimana episode berikutnya nanti yang kacamata itu cewek kacamata, dan nanti hubungannya lagi nanti di episode 8 yang kalau saya ada yang tiga gambar gitu, yang Nagomu ke yang Mitsuru, Nagomu ke Nakanoko, sama yang Itsuka sama yang ibunya itu ada tuh, gue lupa episode berapa tadi ya, pokoknya nanti lihat aja tadi reaction gue yang terhadap ending di episode 6, gue baru ngeh soalnya. Ya pokoknya kayak gitu, apa tuh namanya, Itsuka itu di posisi dimana dia itu kayak terkena broken home, dimana mungkin emang keluarga pasang ayah ibu dan ibunya itu memang belum kuat untuk bisa menghandle keuangannya mereka, dan akhirnya tidak bisa kuat dimana ya mental mereka untuk bisa struggling bareng-bareng itu masih belum bisa, dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Dan tapi beruntung banget setidaknya, bukan beruntung sih, jatuh gue malah jahat ya sama Itsuka, tapi juga setidaknya meskipun terkena broken home tapi keluarga mereka itu setidaknya baik lah sama Itsuka gitu, keluarganya mau dari keluarganya Nagomu ataupun orang tua kandungnya itu sebenarnya baik sama Itsuka. Jadi kalau lu pengen mikir kayak, oh ini ayahnya Itsuka anjing nih gitu kan, tinggalin Itsuka di tempatnya, tapi sebenarnya kalau misalkan lu pikir ya, alasan kenapa Itsuka itu sampai benar-benar nyari ayahnya, berarti ya ayah itu benar-benar baik loh sama Itsuka loh. Jadi ayah itu benar-benar baik sama Itsuka, dan akhirnya makanya si Itsuka itu kayak pengen nyari ayahnya, benar-benar kayak pengen apa ya, pengen manja-manja sama ayahnya gitu kan, karena dia besar bareng sama ayahnya, ayahnya itu yang ngejagain dia dari kecil menggantikan si ibunya yang kerja gitu. Jadi maksud gue apa tuh namanya, bener-bener kayak ya bener-bener maksud gue yakin banget alasan itu adalah karena dia masih belum punya mental untuk bisa ngebesarin anak dengan baik, sebagai apalagi dia sendiri kan sebagai ayah. Lu bayangin aja, lu ya notabene masih belum punya penghasilan tetap, lu yang masih kayak struggling masalah kehidupan, bahkan pribadi lu sendiri doang masih struggling gitu kan, daripada harus ngurusin seorang anak yang harus tumbuh besar dengan baik. Maksud gua, daripada lu ngebuat anak itu menderita bareng sama lu gitu kan, ya lebih baik lu naruh di tempat yang punya penghasilan stabil. Dan ini gua yakin banget bakal kayak gitu sih, soalnya gua bener-bener yakin banget ayahnya Itsuka itu kayak gitu. Soalnya dia tuh kayak digambarkan daripada Itsuka yang tumbuh besar dan selalu mencari ayahnya, bener-bener kayak ayahnya itu kayak baik banget sama dia, dan akhirnya dia pengen nyari-nyari ayahnya gitu kan. Kalau ayah jahat sih gak mungkin begitu. Ya ini notabene kayak apa tuh, emang apa ya, kesalahan daripada ayah dan ibunya yang memang masih belum siap, tapi setidaknya mereka pisah dengan baik, dan anaknya pun juga setidaknya baik juga lah sama orang tuanya gitu. Kayak gitu sih ya palingan ya. Tapi yang jelas masih sedih banget lah untuk Itsuka, dan untuk ibunya setidaknya berhasil lah untuk berhasil ngomong sama Itsuka. Yang awal dia takut karena takut pas ketemu Itsuka karena dikira Itsuka itu kayak udah kayak memisahkan diri lah ke dia, jadi kayak mungkin dia gak bakal diterima atau kayak gimana gitu kan. Tapi ya itu tadi lah ya untuk episode ke-6 daripada Diamond. Kalau emang ada kekurangan daripada apa yang gue bilang tadi, lo bisa komen di bawah, dan ya pengen itu dong ya. Ya itulah kenapa gue suka banget Diamond. Gue benar-benar gak nyesel banget nonton Diamond, benar-benar kayak ini tuh soul yang literally benar-benar menggambarkan seperti episode 5 kemarin, kayak banyak apa ya nilai, terus banyak kayak local pride gitu kan, gue bener kayak inian lokal lah. Dari episode 6 ini juga ada di awal-awal dimana kayak ada lomba wilayah, itu tuh benar-benar kayak apa ya, soul banget, soul abis gitu, kayak apa ya, sense of life yang bukan cuma soul kayak ya udah kehidupan normal, tapi kayak itu kayak rasa apa tuh, kayak gimana gue ngerasanya ya, kayak gue tuh ngeliat kehidupan orang yang sama halnya kayak gue gitu. Itu soul banget kan, maksud gue sense of life banget gitu. Jadi kayak lu ngeliat kehidupannya Itsuka, lu ngeliat kehidupannya Nagumo, yang dimana itu tuh bisa terjadi di dunia kita gitu. Dan apa tuh namanya, dengan adanya dilema-dilema atau konflik-konflik di dalamnya gitu, tentang tadi si Itsuka yang kena perpisahan dengan orang tuanya, terus apa tuh namanya, Itsuka yang akhirnya memilih tempat dia yang baru dan lain-lain, itu kayak benar-benar kayak bisa, lu bisa relate lah, makanya lu bisa bersih apa tuh ya, bisa
ngerti perasaan Isuka, lu bisa ngerti perasaan si ibunya, bahkan lu bisa ngerti perasaan si ayahnya tadi yang emang harus berpisah dan lain-lainnya. Terus lu ngerti perasaan Nagumo, di mana Nagumo itu kayak mulai care dan kayak mulai peduli. Yang awalnya dia kayak, dia itu kayak anak nakal dan kekanak-kanakan gitu kan, sampai minta kabur keluar. Akhirnya mulai sadar di mana ayah ibunya itu perasaannya kayak gitu ya ketika berpisah sama aku, Nagumo gitu. Emang Nagumo kan kabur kan? Nagumo kabur ke Tokyo untuk berkarir, tapi akhirnya kayak ditinggal begitu aja pasti rasanya sakit gitu kan. Akhirnya mulai kayak memikirkan rasa itu. Jadi kayak benar-benar kayak apa ya? Ah, inilah gitu loh. Soul gitu. Ini benar-benar kayak apa ya? Mungkin salah satu soul yang benar-benar terakhir kali yang gua tonton benar-benar soul, dan benar-benar kayak gua kayak rasa kayak tenang banget nonton ini gitu. Ya itu deh ya untuk episode 6, 5 dan 6 daripada Demon. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, di episode ke-7 daripada Demon gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih. Bye.